yang liatin tuh pada kesirian tuh. Memang enak itulah, Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Ali Adiah. Edisi hari ini mau membuat kacang merah seperti yang di kaleng-kaleng itu ya, Bunda, teman-teman. Dan ini kacang merahnya. Lalu ini ada sausnya dan daun bawang serta bawang bombay. Ini telur kalau mau langsung dimakan ya, nanti telurnya harus diacak-acak gorengnya itu. Dan ini ada bawang putih, lalu ada masako, penyedap rasa dan gula putih ya, Bunda. Oke, Bunda, saya siapkan dulu ya. Oke, Bun, sekarang saya mau rebus dulu ya kacangnya, kacang merahnya. Kita rebus dulu ya, Bunda, kacang merahnya. Kita rebus dalam kira-kira 20 menit gitu ya, Bunda. Telurnya kita kasih garam, lalu penyedap rasa, penyedap rasanya sedikit aja, lalu kita kocok ya, Bunda. Oke, setelah jadi kocok kayak gini, nanti kita buatnya untuk dioseng. Oke, ini udah mateng. Sekarang kita mau angkat ini ya, Bunda. Seperti ini, garam kita masukkan 1 sendok, masako, dan penyedap rasa, lalu gula putih ya, Bunda. Masukkan semuanya. Thank you.
masukkan kacang merahnya ya. Akan rasa gimana pas belum banget, rasanya enak banget bunda. Kita boleh buat sendiri ya bunda di rumah. Saya jauh dari perkotaan, saya hidup di kampung. Jadi kalau kepengin kacang merah kayak di kota-kota itu loh bunda, yang di roast brand kacang merah itu kan ada ayamnya, ada kacang merahnya yang dari kaleng-kaleng itu. Jadi kita boleh buat sendiri ya bunda. Ya, buatnya kacangnya direbus selama 20 menit sudah jadi empuk. Seperti ini udah empuk, cukup empuk 20 menit. Telurnya ini langsung boleh makan ya bun. Orang barat ya bun. Ini pakai telur bunda. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya mau makan. Makan kayak orang barat. Saya makan dulu biar kenyang dulu. Penat masak-masak dulu. Saya makan dulu enaknya pol. Yang liatin tuh pada kesirian tuh. Memang enak betul lah bunda. Oke bun, ini kacang merahnya sudah matang. Seperti yang di kaleng-kaleng itu ya bunda. Kita boleh buat sendiri di rumah. Terima kasih sudah menonton. Jika berguna dan bermanfaat resep-resep daripada saya, silakan dicoba di rumah ya bunda. Jangan lupa subscribe dan like di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba. Ini rasanya enak banget loh bun.